Halo Trader Option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Pada kesempatan yang kali ini kita mencoba membahas tentang strategi meminimalkan risiko ketika equity hanya tersisa 50% ya. Equity tergerus di, maksudnya di atas 50% gitu ya, berarti 60%, 70%, 80% sampai mendekati margin call gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dibantu like, subscribe, comment, dan share agar channel ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Jika Anda suka dengan video ini, di like ya. Nggak suka juga nggak apa-apa, di like juga tidak suka. Jadi nanti bisa menjadi bahan pertimbangan kami ke depannya agar kita bisa memperbaiki semua apa saja ya yang membuat channel ini bisa berkembang ke depannya ya. Jadi perlu saya ingatkan bahwa trading option ya di platform manapun masuk platform IQ Option ini memiliki risiko yang sangat tinggi ya, sehingga itu bisa menyebabkan Anda kehilangan dana Anda ya, dana Anda bisa kehilangan habis jika Anda tidak dibekali dengan strategi, metodologi, dan money management yang baik dan benar ya. Yang terpenting adalah Anda mengatur psikologisnya, itu yang mengatur ya, mengatur psikologis Anda itu sangat penting ketika Anda bertransaksi dengan menggunakan platform apapun ya. Khususnya pada saat ini kita akan membahas tentang forex dan gold ya, yang merupakan transaksi derivatif yang sangat digemari di seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia. Setiap tahun pertumbuhannya cukup signifikan ya, dalam berbagai macam kebutuhan yang akan terus dipenuhi oleh beberapa institusi-institusi keuangan yang menyediakan fasilitas bertransaksi ya, di futures khususnya forex gold oil stock. Seperti kita ketahui bahwa IQ Option sendiri dia memiliki beberapa produk ya. Dari option, option ini adalah binar ya, bisa binar, bisa digital ya. Kalau binar itu dia naik turun ya, high low. Terus kalau digital juga high low, cuma kalau OTC ini dia ketika market lagi close ya, market utama close, jadi harga dari OTC ini terbentuk dari algoritma dari pergerakan market ketika market buka ya, ya Senin sampai Jumat. Jadi memang yang OTC ini bergerak ketika hari Sabtu dan Minggu. Terus ada forex seperti biasa, forex dengan menggunakan sistem margin trading. Terus saham juga sama, sistem margin trading, crypto, commodity, index, ETFs ya dan lain sebagainya. Jadi di sini aja ETFs saja kita lihat di sini ada totalnya 23, ini indeks 12. Komoditas 9 ya, kalau komoditas kita lihat emas, crude oil, terus gas alam, perak, tembaga, gandum, jagung, dan kedelai ya. Oke ya, jadi banyak produknya di sini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya, saya ulang lagi, membahas bagaimana meminimalisir ketika equity kita tergerus ya di atas 50% ya. Nah jadi perlu kita ingatkan bahwa kalau Anda sudah mengalami hal seperti ini, Anda harus waspada ya. Akan kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan bahwa Anda bisa kehilangan dana Anda dalam waktu sekejap ya, dalam hitungan jam, bahkan bisa dalam hitungan menit kalau Anda tidak menggunakan protokol transaksi yang baik dan benar ya. Oke ya. Jadi untuk lebih jelas kita gunakan ini ya, gunakan whiteboard ya, jadi agar bisa saya jelaskan dengan benar ya. Sebentar dulu, ini whiteboardnya kok salah ya. Oke ya, jadi dalam bertransaksi itu perlu kita ketahui bahwa komponen-komponen dalam transaksi itu ya, ada yang pertama adalah balance ya, ini kita belajar dasar di karena biar Anda lebih paham ya cara memanagenya. Yang kedua adalah equity. Equity
ya. Yang ketiga itu adalah yang terpenting, sebentar ya, ini ada nah, yang ketiga adalah margin bebas ya, free margin orang bilang. Jadi Anda harus paham dulu komponen ini, margin bebas, free margin, terus ada juga margin level. Ini biasanya di platform manapun selalu ada ini ya, nggak mungkin nggak ada. Terus yang terakhir adalah margin. Ini saya akan jelaskan satu persatu biar Anda paham ya, apa yang dimaksud dengan balance, equity, margin bebas, dan margin. Oke, yang pertama adalah balance. Balance ini bisa dikatakan adalah saldo awal. Saldo awal. Saldo awal. Terus equity ini adalah saldo akhir. Atau lebih tepatnya saldo detik ini, saat ini, gitu ya. Saldo akhir lah untuk saat ini. Margin bebas adalah jumlah dana yang bisa, yang masih bisa dijadikan jaminan. Ya, bisa dijadikan jaminan untuk bertransaksi. Sedangkan margin level adalah, kita hitung dulu margin, marginnya berapa. Margin ini adalah jaminan, jaminan bertransaksi, jaminan transaksi. Sedangkan margin level adalah margin, equity bagi margin, equity dibagi margin dikali 100%. Nah, jadi muncul dalam bentuk prosentase ya. Nah, sebenarnya saya jelaskan lagi ya. Jadi balance adalah saldo awal. Ketika Anda memiliki open position, open position OP, Anda tidak perlu melihat ini. Anda ini sebagai acuan saja balance. Anda fokus kepada saldo akhir, pada equity. Jika saldo atau equity lebih besar daripada balance, inilah namanya profit. Tapi ini dia si live ya, ibaratnya belum naik turun dia, naik turun ya, equity apa, naik turun dia. Nah, jika balance lebih besar itu dikatakan dalam keadaan profit yang floating, floating profit namanya. Kebalikannya, jika equity lebih kecil daripada balance, ini pasti floating loss. Floating itu artinya mengambang loss. Mengambang itu artinya belum terlikuidasi sama sekali, ya. Nah, jadi ini perbandingan equity dengan balance. Nanti saya hubungkan dengan yang tadi yang kita bahas. Bagaimana mengantisipasi jika equity Anda sudah tergerus 5 di atas 50%, ya. Terus margin bebas. Margin bebas ini adalah jumlah jumlah dari margin yang bisa di menjadikan jaminan berikutnya ketika kita mengambil OP lagi, ya. Ini. Sedangkan margin level adalah margin dibagi dengan equity dibagi dengan margin. Jadi equity dibagi dengan margin, margin ini sama dengan margin level dikali 100%. Nah, untuk melihat akun ini sehat atau tidaknya, Anda cukup memperhatikan margin level saja sebenarnya. Nggak usah pusing-pusing equity berapa, margin bebas berapa, Anda nggak perlu melihat itu. Perlu lihat ini juga, ini kursi ini. Jadi yang idealnya adalah 1000%. Nah, jika equity di atas 1000%, ini berarti masih sehat akun. Kalau misalnya di
bawah 1000% berarti ini akun sedikit. Ya, ini adalah rasio dari equity. Contohnya balance, contohnya ya ini balance katakanlah bahwa balance ini $1,200. Equity naik menjadi 1500. Margin bebas adalah, rumus margin bebas adalah equity angin margin. Ini equity kurangin margin, itu adalah margin bebas. Berarti kalau misalnya marginnya kita dia OP katakanlah P 0,1 lot, berarti leverage-nya 1:500. Ya, kalau dia IQ option rata-rata 500 ya. Jadi jaminannya adalah $200. Jadi $20 ya, kalau 0, lotnya 200, kalau berarti $0,1 berarti dibagi 10, berarti hanya $20. Jadi marginnya 20. Terus margin bebasnya adalah 500 dikurangin 20, 440. Dan margin levelnya adalah 500 bagi 10. Ini coret-coret di 25 kali, berarti kali 2.100%. Nah ya, jadi ini Anda harus perhatikan. Jadi kalau leverage itu adalah dia kontrak size 100.000 dibagi 500 sama dengan $200. Jaminannya. Kalau dia entry 0,1,0 berarti di sini marginnya adalah 220. Closing 200 berarti margin levelnya adalah 500 bagi 200 ya. Itu tidak baik ya, tidak baik buat. Itu sangat besar resikonya ya, karena yang dibutuhkan margin bebas tentu berkurang ya, berkurang besar ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan resiko ya, resiko dari OP ya yang sudah tergerus 50% itu penyebabnya apa ya, ini jadi itu tergerus di atas 50%. Katakanlah kita ada teman yang tidak pintar trading, taunya trading, dia lot OP-nya besar, akhirnya dia memiliki posisi itu equity-nya sisa 50%. Artinya dia floating loss-nya itu tinggi. Contohnya hitungannya, balance-nya katakanlah balance-nya $1,000. Equity-nya tentunya katakanlah sisa $400. Berarti floating loss adalah equity dikurangin balance sama dengan minus 600 per 1000 dikali 100% itu sama juga dengan minus 60%. Ini yang saya maksud tadi. Jika equity-nya sudah tergerus di atas 50% seperti ini, terus apa yang akan Anda lakukan jika terjadi hal seperti ini? Karena ada beberapa posisi ya, sisi katakanlah euro US dollar itu dia minus, contoh ini ya, minus 200. Gold, sawi ya, gold ya, gold ya, sawi gold itu minus
150 contohnya. Terus GU, GBP, USD itu dia minus 50. Nah, soalnya kan minus 600 ini kan. Setelah begini, apa yang akan terjadi dengan akunnya? Sebenarnya kalau sudah begini, ini agak susah ya. Jika sudah tergerus di atas 50, jujur aja. Yang secara psikologis, lihat dulu secara psikologis, ini sudah tidak baik lagi. Nah, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya tentang locking. Biasanya kalau sudah minus-minus begini, trader itu dia tidak mau kehilangan balance-nya. Jadi balance-nya tetap 1000, ya. Ya. Kalau ini dia cut loss, jadi balance-nya sisa 400. Jadi kalau di cut loss all semuanya, jadi balance, jadi 600 ini hilang, ini berkurang balance. Equity sama dengan balance, sehingga clear position. Nah itu, kendala-kendala di lapangan seperti gitu, teman-teman semuanya. Kebanyakan dia OP ketika menggunakan hawa nafsunya, dan dia tidak mempertimbangkan bagaimana risiko yang akan dicapai. Sebenarnya trading forex di platform manapun, kata kuncinya cuma satu, yaitu risk. Ini yang pertama kata kunci, risk. Jadi sebelum kita entry market, yang kita pikirkan pertama kali adalah risiko. Ketika kita sudah memikirkan risiko, berarti kan ada pertanyaan atau statement bahwa statement pertanyaan berapa dolar yang saya ikhlaskan? Saya ikhlaskan, saya relakan, hilang. Atau hilang aja ya, hilang atau habis. Contohnya per hari lah katakan. Jadi sebelum kita OP, berapa dulu resikonya dulu berapa? Jadi bukan profitnya. Ya. Kalau kita sudah berbicara masalah risiko, dan saya tidak yakin hal ini akan terjadi. Ya, equity hanya sisa 40%. Uang kita saat ini 400, nah ada kemungkinan minus 600. Kebanyakan trader dia tidak rela ya meng-cut balance-nya itu, cut posisi minusnya ini sehingga balance-nya berkurang. Mungkin saja sebelumnya dia setengah mati mencari profit. Ini dalam hitungan jam, karena dia tidak entry lot sesuai dengan money management, akhirnya akunnya membengkak minusnya. Awalnya dari minus 10, terus minus 10, terus ditambah lagi lotnya jadi minus 100. Dia tambah lagi lotnya, jadi harga terus dia sell, harga terus naik terus. Ini minus 200. Sini banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada trader di Indonesia, bahkan di dunia. Karena memang kebanyakan manusia adalah greedy. Ya. Greedy itu sama juga dengan dia selalu berpikiran, ketika dia OP buy, dia selalu bermimpi, berkhayal bahwa harganya pasti akan turun. Dia tidak memikirkan bagaimana jika harganya langsung turun. Dan juga banyak juga yang beranggapan ketika dia turun, dia mengambil posisi lagi. Ini posisinya sudah maksimal di sini, OP-nya sudah cukup. Jadi jangan lebih lagi. Di sini dia tambah lagi OP-nya. Jadi beban dari akunnya itu makin berat. Ketika turun lagi ke sini, inilah yang terjadi. Jadi minus 200. Dia tambah lagi OP-nya di sini. Ketika sideways, di situ dia mulai panik.
Ketika mulai panik, berarti dia melock posisi. Ini 80% sering sekali terjadi di trader. Ya, sering kali terjadi. Ketika dia lock, sudah. Kalau lock itu kan sama juga dengan cut loss. Sama ya, cut loss dengan lock itu sama. Cuma kita, kalau kita lock, kita berarti tidak rela kehilangan dari balance kita. Sedangkan kalau misalnya kita cut loss, di balance kita berkurang, berarti balance sama dengan equity. Clear all ya, posisi. Nah, inilah yang sering terjadi ya di trader-trader dunia, trader di Indonesia yang jam terbangnya masih kecil ya, sedikit. Bahkan seorang master pun yang sudah mengaku menjadi master, mereka malah lebih serakah ya daripada teman-teman newbie-newbie yang lain dibandingkan dengan ya. Jadi pada intinya begitu, kita harus benar-benar disiplin ya dan bersabar menunggu posisi. Karena pada dasarnya tidak ada yang tahu ini market mau kemana, tidak ada yang tahu. Kita perhatikan ini market. Ini market. Dari sini dia mau kemana? Nggak ada yang tahu. Kalau kita menganalisis, just analisis. Ya. Kalau menurut saya ini contoh ya. Saya menganalisis harganya akan jatuh. Ya. Saya akan menganalisis harganya akan jatuh. Berarti saya akan coba mengambil posisi jual. Nah, di sini saya langsung berhayal bahwa harganya akan jatuh terus. Seharusnya setelah kita klik posisi jual, langsung kita penempatkan stop. Jadi risiko yang bisa saya ambil adalah 1,78 dolar. Ya. Jadi ketika dia naik, saya sudah rela kehilangan 1,78 dolar. Begitu juga sebaliknya, saya gunakan TP. Saya TP 1:2. 1:2. 7 dolar berarti kurang lebih 3,4 dolar. Jadi ketika hal ini terjadi, berarti ketika dia menyentuh begini, berarti saya sudah rela kehilangan 2,15 dolar, dan ini kita naikkan jadi 4. Sudah, terus itu kita tunggu aja. Ya. Jadi kembali lagi ke laptop. Nah, untuk mengantisipasi minus-minus begini setelah kejadian bahwa equity-nya sudah tergerus di atas 40%, apa yang akan kita lakukan? Strategi apa yang terbaik menurut ya? Yang pertama, ya, ini menurut kami. Yang pertama kan Anda meng-cut loss satu persatu ya posisi. Ketika market sudah bergerak kembali, Anda memiliki analisis, Pak, ini harga masih mau naik. Seandainya saya tidak cut loss, equity ini bisa lebih tergerus lagi ke bawah. Minusnya berarti kalau ini turun dari 400, berarti ini yang naik semua. Minusnya naik. Ya. Jadi strateginya adalah, saya sarankan Anda meng-cut posisi yang terbesar dulu floatingnya. Karena secara psikologis, posisi terfloating besar ini akan mengganggu psikologis trading Anda. Anda merasa ketakutan. Anda merasa ketakutan, minusnya bertambah. Ya. Minusnya bertambah. Terus dengan mata uang lainnya. Contohnya ini tadi gold. Jadi minus 350, lotnya terlalu gede Anda pas. Gitu juga dengan GU. GU juga gitu. Lotnya ya sedang lah dibandingkan tadi EU tadi. Karena minusnya lebih besar ya. Karena pada dasarnya EU sama GU itu sama. Satu, ya. Tapi ada sewaktu-waktu dia membuat ritual sendiri. Saya bilang itu membuat ritual sendiri. Sehingga korelasinya tidak ada. Korelasi antar mata uang. Ntar saya jelaskan di video berikutnya ya. Korelasi antar mata uang.
Nah, sudah paham semua ya. Jadi cara pertama adalah Anda meng-cut OP atau minus floating minus terbesar dulu. Ya. Cut-nya boleh Anda cicil. Contohnya Anda masuk dari 0,8. Ya. Nah, ketika ada katakanlah satu posisi aja. Anda bisa meng-cut, Anda bagi ini 3 kali atau 4 kali. 0,2 dulu di close-kan. Kemudian 1 menit kemudian 0,2. Nah, tujuannya juga itu. Tujuannya membagi risiko. Kenaikan 1 dolar equity itu akan menambah kekuatan dari akun tersebut. Ya lumayan daripada kita langsung klik terus semuanya. Ya syukur kalau misalnya ini posisi minus ketika market jatuh, ini posisi buy, ya. Kita mengharapkan kan jatuh. Ketika jatuh berarti kan equity naik. Nah, ketika equity naik berarti disitulah saatnya kita cut. Satu persatu kita cut. Selesai euro. Saya yakin kalau dengan cara begitu equity-nya 400 mungkin ada penambahan sekitar $25. Jadi $425. Nah, setelah itu Anda lari ke XAU yang minus $350. Sama caranya, Anda harus mencicil, cut-nya dicicil. Dengan sekaligus. Tujuannya adalah untuk menambah equity. Mana tahu sini 425, setelah di cut euro, di sini equity naik menjadi 450. Ya. Jadi ketika Anda meng-cut, itu upayakan ada kenaikan equity. Itu juga terakhir GO. Ini clear posisi. Nah, kalau ini di clear semua berarti clear posisi. Kita lihat posisi terakhir. Mudah-mudahan di 475 kan. Security awalnya minus 400 sudah naik jadi 475. Nah, ini sudah merupakan suatu kesuksesan dari seorang trader meminimalkan risiko. Ya. Karena kalau posisi sudah banyak kuncian, lockingan apa segala macam, itu memang akan mengganggu persentase. Kan lockingan itu sama seperti rok ya, seperti sarung. Tarik ke atas kelihatan bawah, tarik ke bawah kelihatan atas. Jadi tidak ada yang terlihat semuanya, tidak ada yang terbuka ya, terkunci ya. Nah, itulah makanya bagi teman-teman semuanya harus memahami ya cara trading yang baik dan benar. Karena trading itu orang bilang simple, gampang. Tapi Anda harus paham dulu isinya apa. Apa yang Anda cari di market? Profit. Sedangkan kata kuncinya adalah risk, risiko dulu. Yang Anda pikirkan pertama kali risiko dulu, risiko. Bukan Anda berbicara profit. Itu salah besar. Ya. OP, langsung kita pikirkan. Risiko saya hari ini saya terima contoh $1,000. Ya. $1,000 berarti kalau misal risiko 1% aja ya. Berarti saya harus rela kehilangan $10. Sudah, kita fokus ke $10 aja. Tapi kalau profit ya sudah, alhamdulillah. Profit terus kita tahan, akhirnya ini makin besar. Itu juga ketika kita minus, kan ada pengamannya sudah. $10 minus. Jadi kita sisanya setelah jadi $990. Kalau kita entry-nya $10, berarti kita punya masih ada punya 99 peluru. Waktu itu dia tembakkan setengahnya sekaligus atau dia bagi-bagi satu-satu.
menurut kami ya lebih gampang nembak satu per satu ya, dibandingkan langsung tembak semuanya. Jadi salah sasaran. Nah itulah yang terjadi ya dalam trader-trader di Indonesia. Bahkan teman-teman saya sendiri secara pribadi, mau itu trading di platform MetaQuotes atau di IQ Option atau platform lainnya, sama saja. Karena yang terpenting adalah risk. Ya, jadi saya ulangi lagi, meminimalkan risiko adalah kita dengan cara meng-cut satu persatu posisi yang sudah tergerus ini. Jadi kalau misalnya ada lockingan, berarti ada dua unsur di sini, ada buy dan ada posisi sell dalam bentuk lockingan. Ya, juga floating dia tidak lock, langsung cut loss saja, sama saja. Ya, close detik itu posisi lockingan, sama dia cut loss juga saat itu. Mau di posisi manapun, mau buy-nya dulu, mau sell-nya dulu. Kan saya sudah ajarkan tadi teknik leg lockingan. Ya, di video sebelumnya. Bagaimana kita caranya meng-cut posisi ketika market naik, apa dulu yang di-cut? Ya, sell-nya ditekan. Itu juga ketika market turun, apanya dulu yang kita cut? Berarti buy-nya dulu kita cut. Ya. Jadi sudah paham ya teman-teman semuanya. Jadi mohon dibantu untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dibantu like jika Anda suka dengan video ini, dan klik juga tidak suka. Kalau tidak suka kasih komentar dong ya, maksudnya kurang oke-nya di mana gitu, nanti kita perbaiki. Kalau sudah Anda suka, subscribe dulu supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi di video selanjutnya. Kemudian Anda komen. Ya. Kalau Anda lebih suka lagi sama video ini, Anda share tentunya ke teman-teman Anda. Agar teman Anda bisa mengikuti metode-metode yang telah kita tetapkan. Ya, kita jelaskan sebelumnya di video-videonya. Ya. Sudah 48 video di channel ini. Itu bisa menjadi bahan ya, bahan pertimbangan bagi Anda untuk bertransaksi di IQ Option khususnya, karena kita fokus kepada teman-teman yang trading IQ Option. Nah, jadi sebenarnya tidak sulit trading itu ya, Anda hanya cukup memainkan peran Anda sebagai trader ya, yang memiliki potensi dari hal yang luar biasa ya. Anda harus percaya bahwa jika Anda serius untuk menekuni di bidang ini, saya memiliki keyakinan bahwa Anda juga bisa gitu. Bukan saya saja yang bisa, Anda juga pasti bisa sukses di bisnis ini jika Anda benar-benar serius ya menekuni trading ini. Anda harus mengasah namanya risk. Tadi kan saya sudah bilang, OP langsung pasang stop loss. Kena ya sudah, risiko saya berarti di $2. Gitu juga, ketika saya ngambil posisi sell juga, berarti potensi keuntungan saya adalah 1:2. Ya, di sini rugi 2, kalau saya untung 4. Jadi risk reward 1:2. Seandainya saya 10 kali percobaan ya, 5 kali win, 5 kali loss ya, 50-50 dengan rasio segini, saya masih profit ya, asal risknya 1:2. Kalau 1:1 ya, 5 win 5 loss, oh berarti ya hari itu nggak profit, hari itu nggak untung, nggak rugi. Ini sudah, kalau begini caranya sudah, kita tinggal menunggu saja. Ini kena duluan, ini kena duluan, ini kena duluan. Anda boleh melakukan aktivitas apapun. Anda yakin setelah dia menyentuh ini harga akan turun ya. Gunakan namanya kalau di sini, Anda klik tengah di sini ya. Sini, sini.
baru Anda posisi tertunda, muncul sini, ditunda. Nah, kalau Anda mau jual, jual di sini, jual pada harga ini. Anda bisa dapat stop TP juga di sini. Sama kok, caranya sama, di platform manapun sama gitu. Ya. Nah, Anda merasa yakin di atas ini naik lagi, ada berarti martingale atau averaging ya. Dibuat posisi tertunda, Anda jual lagi short gitu. Di gold. Ya. Sebenarnya simple sekali ya, simple sekali caranya. Asal Anda mau mencoba dan mau belajar. Ya, oke. Okay. Mungkin itu aja dulu video singkat saya ini. Saya jelaskan lagi bahwa video ini bukan merupakan ajakan ya pada teman-teman untuk trading di platform manapun, masuk option. Jadi video ini adalah pengalaman pribadi kami yang kami tuangkan dalam bentuk video sehingga Anda bisa mempelajari dan mengamati sehingga di kemudian hari Anda tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Wassalam.